kasih kepada Ustaz Safri Pimehat de Perak. Alah malihani dia berkata berarti lagi mana lagi lalu kata dengar Datuk Ustaz dan sasah kepikin pipin yang dia tamu. Dia kata boleh ke abang adik nak, itu nak minta tolong tanya. Eh kata boleh sangat lah, dapat nak tolong tanya tu kata. Ah, Datuk soalannya gini, dia mau kata KPK ni dulu hidup dulu dia pula hak kerjanya setahun dia mau nak cara tu orang Melayu saja. Lah ni apa KPK ni habis gitu. Orang pun tak tahu gimana pergi pakai lupa ke mana tak tahu dah cari makan sedekah hak kerja-kerja situnya orang dah letung dabu golongnya ya susah. Ah, mau minta Datuk jawab ya tu boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So KPK, KPK lagu mana keadaan dia? KPK ni dulu dia ada KPK Somel ya. Hak tentu sudah tutup operasinya adalah KPK Somel. Budak-budak kerja ni ditamatkan kerana nak bagi sewa Somel ni kepada satu syarikat nama Sonson. Sonson ni dapat kawasan membalak 2000 hektar setahun. Mula-mula paling tidak 3 tahun bermakna 1000 hektar dia dapat. Syarat dia mudah saja, iaitu mu kena sewa kilai aku ni. Budak-budak kerja kilai sudah diberhentikan. Syarikat ni tak sewa kilai ni. Tak boleh hasil 20,000 setahun, 20,000 sebulan kalau tak silap ambil. Tak bayar. Ya. Sajalah KPK. Tetapi balok dia boleh ke dia? Sebahagian balok yang diberi ini adalah dalam kompartmen-kompartmen yang tidak pernah selama ni dibalok. Apa nama ni kalau kita masuk ke orang asli dulu? Gabadanya ni kita gear itu apa nama ni blok hutan simpan balah, hutan simpan balah dekat-dekat dengan camah ya, balok sebesar-besar lori. Zaman UMNO dulu dia ada silviculture, bila membalok tidak lebih daripada sekian-sekian tan satu ekar kena tanam balik anak balok. UMNO sekular jahat tak pakai kerja tu. Pah katalah, bukan apa kata. Haram pun dia UMNO, tapi belai-belai UMNO jahat tu dia tanam pokok, tebal tanam, tebal tanam, tebal tanam. UMNO hak jahat tu. Mari pokok kita hak pakai piah ni bui kepada syarikat ni sodok buat buat kebun. Maka habislah segala pokok kecil dan besar hok tak rajin buka hutan tu selama ni, pokok-pokok merbau, meranti bukit hok besar-besar tegak habis. Hasil kepada KPK celih. Ya. Hok tu ambo bawa dalam Dewan Negeri berdasarkan pada laporan audit, bukan kata ambo rekod-rekod. Laporan audit. Mojo Lazik tanya. Tak ada soalan apa jawab. Datuk Anwar Tan tak jawab, Datuk Ni Amar tak jawab, Datuk Mak Yakub tak jawab. Tiga kali persidangan bangkit KPK tak ada jawab. Zul Mamak nak terjawab. Bila ambo lipat mari dengan laporan audit sidang hak bulan ni tu senyap tipah pakal lelan. Habis harta. Ambo ni habis sedih. Harta ni bukan untuk ambo. Harta ni harta adik kakak rakyat Kelantan. Jadi penyelewengan KPK ni antara yang pandai ambo rasa terbesar. Tetapi apakah daya rakyat tak faham? Rakyat tak nakak. Ambo kecil sore-sore rakyat senyap belakang. Eh tak lebar tak kelah dia buat lagu tu. Dia tak khabar kata hutan dia habis dah. KPK tinggal 5 orang pekerja. Pas nak kata hidup pun boleh, nak kata mati pun boleh. Kalau kita kata hidup lagi weh, hidup tu kerana nak beri balok kepada syarikat 2000 ekar.
dari segi nyawa sebenarnya mati dah, kerana dia tidak balik sendiri, dia tidak menega-menega. Lepas tu Datuk Ni Amar masa lepas sidang dewan yang lepas habis 22 hari bulan Jun kalau tak silap mida, sidang dewan 23 hari bulan Jun terbagi ke Nanning di negara Cina dengan anak Abejak, kerana buat satu perjanjian nak beri berapa puluh ribu ekar lagi kawasan balok KPK ni, nak tanam sejenis pokok. Pokok dia panggil pokok bukan eukaliptus ni, dia panggil apa, pokok kulit putih ni, apa nama, bukan pine, orang buat minyak, orang Cina buat minyak, bukan apa nama ni, batang dia putih, dia kelupas batang dia tu, ya, ambo botak kita nak sebut jugalah, pokok balok jugalah, tapi pokok balok otak tumbuh pak kita. Kertas kerja dia yang dibentangkan tu, yang lulus secara dasar, sekali mentai lulus pada dasar dia, 100% ambil daripada rencana utusan Malaysia. Panjanglah cerita ni. Ada fail, ambo sipet, dia duduk sipet di rumah, yang mesti saya cari di rumah lah, kalau sipet tempat lain dah. Tebarlah fail tu. Malam ni yang baru ambo sebut oh, tajuk ni, kerana ada orang tanya, kalau tak tanya, ambo tak boleh nak sebut. Ya. Penuh jenis sebutin KPK. KPK ni dok hutan dia paling luas, konsesi hutan dia. Diberi masa Mak Yakub dulu tubuh. Dan masa Tan Sri Mak Yakub tinggal dulu berpuluh juta dalam akaun. Zaman Tok Guru kita beri kawasan KPK ni 20 ribu ekar untuk membalut kerana nak buat tabung dana rumah rakyat. Dengan anggaran kita patut dapat 50 juta. Pas sudah tak ada. Sejuta pun tak ada. Jadi panjanglah cerita dia. Nak royak ke adik kakak, mudah je. Benda ni pas tak boleh nak mereta dan dia tak boleh beri dah amanah kepada dia mereta. KPK kau, gapo kau, kena buat kerja baru dah. Dan buat kecek malam ni ni, Zuma Mak boleh jadi akan dengar, Ni Amar boleh jadi akan dengar, Anwatel boleh jadi akan dengar, CEO SDC pun boleh jadi dengar. Kalau dia mau berasa tak betul kawan wayak ni, buat forum, buat forum mana-mana, ambo dengan Zuma Mak kau, ambo dengan Anwatel kau, ambo dengan CEO SDC kau. Biar rakyat dengar, mengadili. Kalau ada forum lagu tu, baru ambo boleh buat tubik sosok. Kalau dengan adik kakak orang kampung ni, ambo buat tubik ketah-ketah, boleh jadi adik kakak mengatuk. Ya. Tapi nak rakyatnya, tiap-tiap anak syarikat kerja Kelantan ni, tidak ada yang bertambah maju. Semua kualiti-kualiti. Kelcon, dulu ada Kelcon. Kelcon anak antara anak syarikat besar SDC. Lepas ni Kelcon telah tutup kedai, bubuh nama lain dah. Mana ada Kelcon dalam ni? Sebesar-besar anak syarikat, Kelcon tutup, bubuh nama lain. Kijek Kuari, anak-anak syarikat yang lain, macam-macam. Anak ni yang berkecek ni, walaupun adik kakak sini orang kampung tak berapa faham mana, tapi ambo harap mesej ambo ni sampai pada anak-anak muda, pada orang-orang yang reti menganalisa. Anak-anak muda di luar Kelantan, demo study tengok apa telah terjadi pada anak-anak syarikat kerja Kelantan. Bila anak syarikat ni letih, maka orang tak boleh nak kerja. Anak-anak kita luar negeri tak boleh nak balik kerja Kelantan. Engineer baik, kerani biasa baik, dia syarikat tutup, nak kerja lagi mana? Kalau kita boleh mengatakan esok, kita kena perkasa balik anak-anak syarikat ni, dengan syarat kita jangan rasuah. Kalau kita mikir hak kita dulu,
nak elang kita, nak melawat luar negara baru ni, pergi ke Australia. Ambo difahamkan, 2-3 tu wakil pergi Australia. 2-3 tu apa nama Zumamak lah ni di Tunisia. Semua ni sebahagiannya lawatan ni, sebahagian lawatan ni guna anak syarikat. Anak syarikat nyawa pun tak puas. Wagi luar negara, mampu kerah anak syarikat. Jadi ekonomi Kelantan di bawah anak syarikat ni tidak boleh menjanakan peluang ekonomi. Tidak boleh menjanakan ekonomi negeri kita. Bagi ambo ialah kerana hak mana pegang anak syarikat ni, nombor satu, dia memikirkan diri dia sendiri. Tidak memikirkan kemajuan anak syarikat. Jadi hak ni kita boleh beki. Asal adik kakak tahan dan nak benda ni. Wayak kerana anak ada luar kata, bolah. Ya, negara anak syarikat pun tutup kedai. Lagu-lagu mana kita boleh nak suruh dia sepenggal lagi dalam pelarian akan datang. Ada soalan lagi?